Ya ini guys, jadi kita sedang melakukan lomba 17 bersama Bang Piko Jack menghias nangka. Ini orangnya nih. Kita lagi lomba nih. Nih lomba nih. Beda style ya. Ya, ini kita lagi bikin yang style 3 dimensi nih. Karena jarang-jarang kita ketemu nangka yang nyamplungnya sebesar ini, yang tebal begini, jadi kita semangat tuh. Malah dimakan eman bang ya? Iya. Kita makan daminya aja bang. Ya, ini. Jadi memang kita hanya bisa ngelihat ya, sering lihat di jalanan bentuk-bentuk nangka yang seperti ini, ya. Jadi ini sangat kreatif mereka sambil duduk, sambil nunggu pelanggan. Nah, tangannya tetap bekerja ini, kayak gini. Beda ini ya, dua ini beda style ini. Beda style. Satunya ini aneh, 3D carving istilahnya. Hmm. Jadi pengukiran 3 dimensi yang ini kayak gini. Kita makan daminya. Ini nangka yang ditanam dari biji di Bulan Garden. Memang kita tidak sempat mengidentifikasi ya, karena waktu ditanam dulu dari biji beberapa buah. Tapi biasanya kalau makan di sini itu nangkanya jelas asal usulnya nangka dengan varietas yang baik. Salah satunya itu, bukan salah satunya, biasanya nangka itu datang dari mana? Dari depan rumah. Nangka kombinasi depan rumah itu terdiri dari 4 varietas dulunya. Satu pohon 4 varietas bang. Iya. Jadi batang pohon nangka ada itu di-top working dengan 4 varietas. Ada nangka madu J33 di Malaysia, kemudian ada nangka merah Malaysia, kemudian ada nangka merah Thailand, sama ada nangka madu. Nangka ada juga? Iya, dan bawahnya nangka ada tetap berbunga. Tetap berbunga ya? Jadi memang ada cross-pollination saya yakin, cuman yang mana yang dominan ya, itu tetap jadi misteri. Yang jelas hasilnya seperti ini, nampungnya besar-besar dan tebal, bijinya kecil-kecil seperti ini, kecil tipis. Jadi nanti, menyenangkan banget nanti komentar ya, yang mana yang menang ini. Nah ini yang juara, yang juara yang mana ya, yang mana. Jadi nanti yang tebakannya benar dapat gift. Kita ini penggemar nangka, jadi sebelum menanam kita itu membeli. Membeli nangka. Jadi kalau di Malang itu ada beberapa sentra pedagang nangka, itu langganan kami ini punya langganan masing-masing. Jadi karena memang senang, dari situ kepikiran nanam, dan sekarang kita arahnya ke mengebunkan banyak. Iya, jadi harus begitu dong. Kalau kita senang, kita malu lah. Iya, karena kita lihat nangka kita memang pas ya, seperti banyak buah lainnya ya. Iya. Belakang. Ya. Kita bahkan untuk nangka yang pernah booming di kita ternyata juga hasilnya seperti pada durian. Varietas-varietas yang sudah dirilis itu tidak cukup layak untuk dikebunkan. Belum menguntungkan bagi penanamnya. Iya. Gitu. Jadi misalnya, tujuan kita memang bagaimana caranya penanam itu nantinya untung dengan hasil pertaniannya itu. Kita membuktikan bahwa bertani itu juga bisa sukses. Iya, bisa mendapatkan hasil. Jadi pegangan, nah itu kenapa? Karena varietasnya sudah salah, cara memasarkannya pun salah. Kita ingin mengubah itu lah. Tapi salah satu kiat sukses di orang tua saya bang, karena berhasil mengkuliahkan anaknya, ya hanya bertani. Itu alhamdulillah. Dari bertani ya? Dari bertani, walaupun sekarang udah gak bertani lagi karena tanahnya udah habis terjual. Itulah lucunya gitu-gitu. Jadi negara agraris tapi modal pertama yang paling penting buat petani yaitu lahan, sangat sulit didapatkan. Walaupun ada, sulit dipertahankan. Nah biasanya bertahan itu yang lebih sulit bang. Iya ya, karena ya banyak faktor lah ya. Semoga ada saatnya nanti ya reformasi agraria kita sampai ke sana. Dan sampai akhirnya buat petani bisa hidup makmur ya. Jadi penguasaan lahan, pemanfaatan lahan oleh petani itu bisa maksimal, bisa optimal. Ya sebenarnya sih gini, kalau teman-teman banyak punya lahan,
ya datanglah ke kita-kita, konsultasi apa yang harusnya ditanam. Sebenarnya mereka juga yang bertani di lapangan itu banyak sekali, cuma varietas yang didapatkan tidak berkualitas sehingga iya hasilnya nanti nggak maksimal dipasarkan. Tebal sekali ya ini yang sudah di apa namanya sudah kita kupas, yang bulunya tebal sekali. Dalam rangka 17 Agustus lombanya ini. Nah, ini lombanya pekebun-pekebun nangka ya gini nih. Lomba menghias nangka. Hobi-hobi nangka ya gini nih. Ya. Oke. Okay. Viewernya Juragan 33 voting ya. Oke, okay, voting. Voting yang ini. Mana yang menang? Ya. Jadi ini kita menyelesaikan mungkin hanya dalam waktu 10 menit sudah berhasil dan alhamdulillah ini juaranya. Belum di voting ya? Terlalu cepat. Belum di voting ya? Apa kan kebiasaan? Hmm? Sebelum pemilu udah ada hasilnya. Ya. Itu bagian dari kemenangan, klaim duluan. Nah, ini dia. Klaim mengklaim itu biasa, tapi yang diklaim ini memang benar-benar berkualitas, Bang ya. Kita layak klaim ini nangka Malang. Mungkin suatu saat menjadi sebuah kebanggaan bagi Kota Malang. Min, kota loh ya. Ya, Kota Malang ya, bukan kabupaten. Kota Malang di desa Kelurahan ya, Telogomas. Nih, di Bolang Garden. Wey, woy, dapat juara. Dari kemerdekaan. Selamat dari kemerdekaan ke-78. Merdeka. Ini maskotnya gini nih. Ya, jadi luar biasa. Menarik. Menarik lah. Masih belepotan.